Sobat Udiler, jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Erivo Kediri, Jawa Timur. Nah, untuk Sobat Udiler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu dan tentunya bahagia ya. Nah, oke, kali ini kita akan mengulas spesifikasi dari senapan angin Sharp Fusion 2565 klasik coklat krom ya, Sobat Udiler. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Oke, bagi kalian yang ingin request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erivo. Oke, yuk langsung saja kita akan mulai spesifikasi dari senapan angin ini. Nah, jadi senapan angin ini memiliki panjang laras 65 cm dengan diameternya kurang lebih 13 mm ya. Nah, laras dari senapan angin ini terbuat dari baja pilihan dengan memiliki 9 alur dalam larasnya. Nah, keunggulan dari laras dan alurnya ini yaitu akurasi lebih mantap, ringan, tidak mudah berkarat, dan jangkauannya pun bisa mencapai 30-40 meter ya, Sobat Bidler. Oke, lanjut untuk bagian tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan pilihan dengan diameter luarnya yaitu 25 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2 mm ya. Lalu untuk sistem pengisian angin dari senapan angin ini menggunakan sistem manual atau pompa tangan dengan minimal pompanya yaitu 7 kali dan untuk maksimal pompanya yaitu 20 kali pompa ya, Sobat Bidler. Lalu untuk keunggulan dari tabung senapan angin ini yaitu anti karat, beban ringan, angin sangat padat, dan tentunya pengisian anginnya pun juga sangat ringan. Oke, lanjut untuk bagian chamber dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan pilihan yang memiliki tekstur kuat dan kokoh. Lalu untuk desainnya pun juga sangat presisi ya, sehingga saat kalian masukkan mimisnya pun juga sangat mudah. Lalu untuk bagian grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan dengan menggunakan sistem tarik putar. Jadi setelah diputar nanti tarik lalu bisa masukkan mimis pada chamber senapan angin ini ya. Oke, lanjut, jadi senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Untuk tingkat keakuratannya bisa mencapai 20-30 meter ya, Sobat Bidler. Lalu pada bagian trigger dari senapan angin ini terbuat dari kayu pilihan yang tentunya juga sangat kokoh. Lalu sudah dilengkapi dengan pelindung trigger ya, jadi saat tidak digunakan pun triggernya pun bisa tetap aman. Nah, popor senapan angin ini tentunya juga berbeda dengan popor senapan angin yang lainnya ya, Sobat Bidler, karena memiliki corak warna coklat dan ada ukiran pada bagian depan popor senapan angin ini dan juga ada pada bagian belakang popor sini ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Lalu di sini juga ada fusion. Dan senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu di bagian belakang popor sini yang terbuat dari karet pilihan sehingga sangat nyaman saat digunakan ya, Sobat Bidler. Dan yang terakhir untuk panjang dari senapan angin ini yaitu mencapai 100 cm dan beratnya mencapai 3 kg. Nah, untuk harga senapan angin Sharp Fusion 2565 klasik coklat krom ini dibanderol dengan harga Rp950.000 ya, Sobat Bidler. Untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya, Sobat Bidler. Oke, mungkin itu ulasan dari senapan angin Sharp Fusion 2565 klasik coklat krom ini ya. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erivo. Oke, saya mohon undur diri. Terima kasih dan salam bediler.